Ini yang peraih medali perunggu Beregu Putra Kota Dumai. Mulai dari Kota Pekanbaru. Muhammad Tupi Asnam. Afan Habibi. Baik, medali emas dari Kabupaten Kuantan Singir. Dan kembali Andre Elfitra Wahyu, Endra Nanda Elfitra, Andre. Muhammad Iqbal, Diego Aditya Kasa, Alzanda. Sorry, kami mohon. Kasih abang dulu. Haji Deris Budi SKM MPS Sekda Kabupaten Kuantan dan juga selangsung ketua harian terdekat. Jangan buat terdekat buat memancing bukan. Nanti mancing semua ke depan tu. Mancing semua ke depan kan ada. Arif Ridwansa. Terhalang Pak apa? TV LCTI ini. And topping us CTV. Siko Pak bawa payung Pak. Kus. Kau tukang payung ado. Esok kau tengah. Ya. Muhammad Hasan. Ya nak Pak dah. Konsil. Apa geser sini kot sini kiri tu. Mari Gunawan beradu payungnya bang. Tukang pokangnya kene oh. Ya, ini bukan live penyerahan medali Polprov ke-10 Riau di Kabupaten Kuan Sing khusus nomor beregu putra di mana yang menjadi meraih perunggu yaitu Kota Dumai dan Kota Pekanbaru. Ya. Ini ada Mufid, ada Liswal, ada Iqbal, Afana Bibi, ada Fasti. Kemudian yang di Dumai ada Arif, Taufik. Ya. Diserahkan langsung oleh Sekda Kabupaten Kuantan Singgingi. Selamat buat seluruh pemain dan kontingen yang meraih medali pada Polprov yang ke-10 Riau tahun 2022 ini. Pekerja provinsi ini khusus tenis diikuti oleh 9 kota kabupaten se-provinsi Riau dan yang meraih medali perak yaitu Kota Dumai setelah tidak mampu memenangkan pertandingan melawan tuan rumah yakni Kuan Sing. Jadi Kuan Sing pada tim event ini sukses prestasi dan sukses pelaksanaan di nomor beregu putra. Laporan langsung dari channel Richard Jatra melaporkan dari lapangan tenis Sport Center Kuantan Tengah di Teluk Kuantan ini. Yang berhasil meraih perak dari Kabupaten Siak. Kita lihat ya, ini ada Halim ya. Halim ini merupakan pemain yang fokus di Siak dan juga kerja di Siak. Dia sudah berusaha payah untuk di pertandingan penentuan namun juga tidak bisa mengembalikan keadaan yang dibuat oleh pemain Kuan Sing. Dan ini Ganda Abdillah, pemain senior yang masih sampai sekarang masih bisa naik ke podium. Selamat bro Ganda Abdillah. Semoga umur kamu panjang, sehat selalu ya dan bisa memberikan sebuah perkembangan tenis yang luar biasa buat Provinsi Riau. Dan ini petenis junior namanya Dafa.
Dava, petanis yang ganteng ini mendapatkan medali perak pada hari ini. Dan ini Agdiat, mantan mahasiswa saya di UIR. Ya, ya. Ini dia Agdiat ya. Ya. Dan ini Iham Akbar ya, pemain yang tahun dulu juga mendapatkan medali di Poprov ke-9 Kampar. Juga saya referee-nya. Di bawah Aswan. Oke, terima kasih Pak Sekda. Dan mari kita lihat ini live yang luar biasa ini. Yang juara kepada Kabupaten Kuansing. Dari Kabupaten Kuansing. Ini pelatih sekaligus kapten tim. Andre Wahyu. Luar biasa Andre. Hadiah buat istrinya. Hadiah buat anaknya. Dan ini Nanda Elvitra, dua kakak beradik ini yang sangat luar biasa di Kabupaten Kuansing. Yang hari ini meraih medali, menyumbangkan medali buat kabupaten sendiri Kuansing. Di mana mereka ini selalu bertanding kemana-mana dan alhamdulillah pada hari ini mampu meraih medali, mampu membuktikan emasnya buat Kuansing. Dan ini Iqbal, pemain yang juga cukup unik. Ini di Goritia yang waktu itu kram di Popda. Ya. Emas pertama. Azanda Ramadan. Ini Azanda Ramadan. Dapat emas kembali. Semangat. Untuk saya masih ingat kecil-kecil ya. Ini berdua si Indra. Pak Usmandi. Marat ini. Foto. Ayo. Oke. Ya. 1, 2, 3 Dumai ya. 1, 2, 3 Dumai. Ayo go. Kita wawancara sedikit nih buat pemain senior, gimana Arif? Perjuangan di Poprov nih, Rep. Luar biasa, masih bisa meraih medali buat Kota Dumai ya. Bisa. Harapannya apa ke depannya, Rep, buat junior, Rep? Junior kalau turun bisa. Latihannya lebih serius lagi. Ke depannya biar medali biar Dumai yang megang lagi. Oke, mantap. Makasih, Bro Arif. Oke,
Saudara Afan Habibi, ya. Gimana, Pan? Sedikit, Pan, komennya, Pan. Ya, untuk beberapa kali ini luar biasa. Yang atletnya ya banyak yang dari junior sangat menonjol lah. Yeah. Untuk yang prestasinya untuk di beberapa kali ini. Mudah-mudahan di beberapa selanjutnya semakin meningkat prestasinya. Oke. Okay. Ya, kepada Papa Muda nih, ya Papa Muda. Semoga Papa berikutnya akan baru bisa juara umum. Ya, ini Fasli, Mas Sawir. Ini ada Mas Sawir ya. Gimana? Ya, selamat kepada panitia yang sudah berhasil menyelenggarakan Pontrof. Oke, nanti kita ajukan bonusnya dari Uwir. Dwi. Oke, Dwi. Ya, ini pemain senior ini. Ya, pengantin baru ya. Gimana? Ya. Oke, ini mantan Pak Dede. Aman, Pak. Jangan lupa subscribe Rikes Jatra Official. Oke, terima kasih. Viewersnya makin nambah. Oke, kelam mantap ya, junior dapat medali ya. Oke. Okay. Ini maksudnya, coba. Sini. Ya. Oke. Okay, coach ya, sampai jumpa di Poprov Dumai. Subscribe. Subscribe. Kami siap. Oke, okay, thank you.